Selamat datang kembali di channel Ule. Kali ini kita akan mengulas dan membahas tentang jenis kopi paling populer di dunia. Semuanya kami rangkum dalam Foodie. Sejak berabad-abad yang lalu, kopi memang sudah dikonsumsi oleh banyak orang. Awalnya, kopi diminum oleh bapak-bapak yang mengobrol di warung kopi atau pekerja buruh yang ingin menghilangkan rasa kantuk saat bekerja. Namun, beberapa tahun belakangan, fenomena ini meluas. Kini, kopi hampir diminum oleh semua kalangan dan dari berbagai profesi, bahkan menjadi tren di kalangan anak muda. Berbagai jenis rasa dan cara penyajian yang berbeda juga menjadi faktor yang membuat kopi punya banyak peminat. Kamu sudah tahu belum jenis varian kopi paling populer di dunia? Espresso. Urutan pertama kopi paling populer di dunia adalah espresso. Espresso adalah metode menyeduh kopi yang berasal dari Italia. Jika kita balik mengulas sejarah, mesin espresso ditemukan di Turin pada tahun 1884 oleh Angelo Moriondo. Teknik ini melibatkan sedikit air panas di bawah tekanan tinggi melalui biji kopi yang digiling halus. Kopi yang digunakan untuk espresso adalah campuran dari beberapa biji kopi yang telah disangrai, kemudian diseduh dengan tekanan tinggi. Alhasil, minuman ini sangat pekat dan memiliki tekstur kental yang hampir menyerupai sirup. Akibatnya, espresso mengandung lebih banyak kafein daripada minuman kopi lainnya. Cappuccino. Cappuccino adalah minuman khas Italia dengan komposisi yang terdiri atas espresso dan tambahan susu cair serta busa di atasnya. Minuman ini dikembangkan dari cappuccino berbahan dasar kopi yang dinikmati di kedai kopi Austria pada abad ke-18. Penyebutan pertama kata cappuccino di Italia berasal dari tahun 1930-an, tetapi pada saat itu minuman ini diberi krim kocok. Akhirnya, cappuccino menjadi seperti sekarang ini berkat penemuan mesin espresso. Rasio cappuccino yang direkomendasikan di Italia memiliki lebih banyak busa daripada cairan. Rasanya yang tidak terlalu pahit seperti espresso membuat cappuccino lebih mudah diterima oleh lidah semua orang, khususnya kalangan muda. Cortado. Cortado adalah minuman Spanyol yang dibuat dengan menuangkan sedikit espresso ke dalam gelas kecil, ditambahkan susu kukus dalam jumlah yang sama untuk menetralisir rasa pahit. Namanya berasal dari kata Spanyol cortar cut yang mengacu pada proses persiapan. Perbandingan espresso dengan susu memberikan cita rasa yang unik, di mana rasa khas kopi muncul dengan hasil akhirnya yang halus karena susu yang dikukus. Cortado biasanya dikonsumsi di kedai kopi karena tidak didesain untuk dibawa saat bepergian. Nah, itulah sekilas tentang jenis kopi paling populer di dunia. Kamu biasanya minum yang mana? Jangan lupa ya untuk share video ini jika kamu suka. See you in the next video.